Tim KPK mendapatkan informasi bahwa akan ada penyerahan uang dari AMU dan ke WNU, dari AMU kepada WNU di sebuah pusat perbelanjaan di Bintaro, Tangerang Selatan. Diduga penyerahan uang tersebut berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa di PT KS. Setelah tim mendapatkan bukti adanya dugaan penyerahan uang, tim mengamankan AMU dan WNU di Bintaro, Tangerang Selatan. Dari WNU, tim mengamankan uang 20 juta rupiah dalam sebuah kantung kertas berwarna coklat. Dari AMU, tim mengamankan sebuah buku tabungan atas nama AMU. Secara paralel, tim mengamankan HPU dan sopirnya di Wisma Baja di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Setelah itu, tim pergi ke daerah Kelapa Gading untuk mengamankan KSU di rumah pribadinya. KSU diamankan di sekitar pukul 23.03 WIB. Tim lain pergi ke Cilegon, Banten untuk mengamankan AS di rumah pribadinya pukul 22.30. Setelah itu, semua pihak dibawa ke gedung KPK untuk kemudian proses pemeriksaan.